Krishna was working as a maid in a Kathmandu. Seorang korban gempa bumi Nepal yang merasakan adanya keajaiban bagi dirinya adalah Krishna. Ketika gempa terjadi, ia sedang bekerja di hotelnya yang kini ambruk. Namun di balik puing itu Krishna bisa bertahan hidup. Sedangkan jumlah korban gempa Nepal sendiri hingga kini terus dievakuasi oleh relawan dari berbagai negara. Warga Nepal lainnya yang juga turut merasakan getaran gempa hebat itu adalah Ramesh Prasad. Ia mengatakan ia terus berdoa agar diberikan keselamatan. Apa yang terjadi merupakan peringatan dari Tuhan. Pasca gempa Nepal baru beberapa toko yang buka. Kini Nepal menghadapi tantangan berat. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan dampak dari gempa itu 600 ribu rumah hancur. 8 juta warga Nepal terancam kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Korban gempa kini mulai mengeluhkan lambannya distribusi makanan ke lokasi pengungsian. Petugas relawan Jan Rudolph mengatakan bantuan bagi korban gempa kini disalurkan melalui India menuju Nepal. Ia berharap bantuan internasional yang ada dapat membantu warga Nepal.